mudah-mudahan negara kita aman, tentram, terkendali, dan pertahanan negara kita semakin kuat. Sejauh ini sinergitas dengan TNI gimana Pak, Pak sendiri? Sinergitas lancar. Contohnya kan istilahnya kegiatan, semua kegiatan hasilnya ya kerjasama yang baik dengan TNI. Kita terlihat di kabupaten kita ya kerjasama dengan TNI. Peran TNI untuk masyarakat kabupaten tapi menurut selama ini gimana Pak? Bagus. Bagus di bidang pertanian kita kerjasama dengan TNI. Kemudian pandemi COVID-19 dengan TNI. Semuanya dengan TNI. Kemudian anu Pak di menjelang pilkada nih Pak. Pilkada kan, Kalsel. Bahkan itu kan ada petunjuk dari Menteri Dalam Negeri bahwa kita kan isinya yang melaksanakan isinya pilkada, yang tidak melaksanakan agar bisa mengamankan. Itu sudah jelas ya, itu ada surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka HUT TNI yang ke-5, di mana TNI ke depan makin profesional dalam melaksanakan tugas. Tahun ini berbeda untuk karena kita dalam rangka pandemi corona ini tadi terbatas, kita melaksanakan upacara virtual. Kalau tahun-tahun lalu kan kita melaksanakan di lapangan banyak mengerahkan unsur yang tapi dengan adanya pandemi corona ini Pak, jangan kita menghimbau kepada masyarakat ya, contohnya kita sendiri yang melanggar ya, kita harus jadi contoh. Makanya tadi saya batasi yang masuk cuma beberapa orang di dalam saat ini dan sebagainya. Ini semuanya buat kita semua. Ada rangkaian acaranya rangkaian kegiatan kemarin sudah kita laksanakan. Ada ziarah di Makam Pahlawan, kemudian ada bakti sosial ya, ada ajang sana, kemudian ada donor darah. Itu masuk dalam rangkaian HUT. Memang dilaksanakan sederhana karena mengingat sekarang kita masa pandemi. Kalau kita harapkan lagi dan untuk Kabupaten Tapen 75 TNI. Kami punya harapan bahwa Tapen ke depan, Kabupaten Tapen khususnya ya Pak ya, bersama kita dari TNI, bersama rakyat Tapen, mari kita membangun Kabupaten Tapen yang lebih maju.